Rasa tidak puas hati atau benci tidak seharusnya ada dalam diri individu yang tidak dicalonkan bertanding pada PRU14. Jelas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, mereka yang dipilih telah melalui beberapa proses tapisan sebelum dimuktamadkan pucuk pimpinan tertinggi parti. Nasihat beliau, jika terdapat masalah dalaman, langkah segera perlu diambil untuk menyelesaikannya. Ingin mengingatkan diri saya dan kita semua. Oleh kerana di luar sana lebih ramai yang bersedih berbanding dengan kita yang bersyukur dan akan bekerja keras untuk menentukan kemenangan kita yang mewakili Barisan Nasional. Maka saya meminta pada calon-calon, pencadang penyokong dan jentera parti untuk menentukan bahawa jika ada permasalahan di kalangan yang berada dalam kumpulan resentment ini, langkah-langkah segera mesti dilakukan untuk tempoh yang berbaki ini sebelum penamaan calon. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid yang juga Timbalan Pengerusi BN menyampaikan amanat pada Majlis Pengumuman Calon BN Perak di kediaman Menteri Besar di Ipoh. Beliau mahu jentera BN bukan sahaja berusaha keras untuk mengekalkan kerusi sedia ada, malah memenangi lebih banyak.